kemudian disambar oleh satu burung. Ruh tu dicampak daripada langit, kemudian burung datang sambar. Au tahwi bihir rih, ataupun dihumbankan daripada angin turun, burung datang ataupun angin yang membawanya jatuh pergi ke sijin. Fi makanin sahiqin, dan dia membawa ruh itu ke tempat yang sangat sangat binasa. Na'udzubillah min zalik. Tengok dilayan macam mana? Orang yang zalim, orang yang kafir, semua dilayan dalam keadaan yang sangat teruk. Start daripada nak cabut nyawa lagi, start nak cabut nyawa lagi, roh dah dicabut, kemudian tak boleh masuk dalam langit pertama. Roh tu bukan lagi dibawa oleh malaikat lagi dah, tak bawa lagi dah. Roh tu dicampak satu dengan satu, satu lemparan yang sangat dahsyat untuk dimasukkan ke tempat yang sangat yang sangat buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد dihormati pengerusi para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, rayutan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya. Pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama berhimpun lagi dalam rumah Allah dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Malam ni insya-Allah saya bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih dan hadis yang panjang. Sempat habis tak sempat tak tahu lagi sebab panjang. Jadi hadis ini membicarakan tentang ke mana roh kita akan pergi setelah mana kita meninggalkan dunia ini. Jadi sudah pasti semua orang tertanya-tanya mana pergilah kita nak mati nanti. Sebelum sampainya ke alam barzakh lah. Hadis ini riwayat daripada Al-Bara bin Azib, di sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ceritakan dalam hadis ini mengenai dua orang. Satu orang yang beriman dan satu orang yang kafir. Orang yang beriman, bagaimana keadaan dicabut nyawanya, kemudian bagaimana diletakkan amalannya, kemudian dimasukkan ke dalam kubur, apa yang berlaku kepadanya, itu yang akan diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Begitu juga dengan orang kafir, bagaimana ruhnya dicabut oleh malaikat maut, kemudian ruhnya dibawa naik ke langit, sempat naik ataupun tidak, kemudian dibawa balik ke dalam kubur, bagaimana berlaku kepadanya bila mana datang dua malaikat. Itu yang kita akan perdengarkan pada malam ini mengenai hadis Nabi SAW bila mana Nabi berada di satu perkuburan, iaitu di perkuburan Baqi'. An Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazah rajulin min al-ansar fantahayna ila al-qabri. Kata Al-Barra bin Azib, satu hari kami keluar bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu jenazah untuk sampai ke perkuburan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis ni juga dia boleh jadi panduan untuk kita
nak menguruskan jenazah ataupun setelah selesai daripada menguruskan jenazah, apa nak buat? Dan hadis ini juga banyak juga dipakai oleh ustaz-ustaz untuk menceritakan hadis ini di tanah perkuburan setelah dikebumikan sesuatu jenazah itu. Sebab hadis ini daripada Nabi, Nabi sendiri cerita. Jadi bila mana kata Al-Bara bin Azib, bila mana kami keluar bersama dengan Nabi SAW membawa satu jenazah. Jenazah itu ialah seorang laki-laki daripada golongan Ansar. Ansar ni yang duduk di Madinah. Ansar ni ialah orang yang membantu golongan Muhajirin. Jadi tuan-tuan, kalau nak tahu beza di antara golongan Muhajirin dan Ansar, yang ni yang Allah sebut dalam Quran, Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Muhajirin biasanya mereka akan berniaga sebab mereka pakar dalam perniagaan. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlatasyita'i was-saif. Itu memang kepakaran orang-orang Quraisy, iaitu orang-orang Muhajirin. Ansar, mereka banyak bercucuk tanam. Itu perbezaan antara sahabat Nabi yang Muhajirin dan Ansar. Yang meninggal ini adalah daripada golongan Ansar. Maka bila sampai di perkuburan, walamma yulhad, kemudian setelah selesai ditanamkan di dalam perkuburan itu, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun duduk. Maka selesai dah. Tentang perkuburan tu tak diceritakan. Hadis lain yang menceritakan macam mana nak kuburkan seseorang itu, apa nak kena buat. Yang itu semua hadis yang lain. Yang ini kita fokus hadis ini, bila mana Al-Bara' bin Azib kata bila Nabi selesai daripada pengkuburan, Nabi duduk. Maka bila Nabi duduk, wajalasna haulahu, kami pun duduk dikeliling Nabi. Mana kami pun duduk dikeliling Nabi. Mana Nabi balik tak lepas daripada pengkuburan? Belum. Nabi duduk, kemudian Nabi seolah-olah nak menceritakan sesuatu kepada para sahabat. Lalu bila sahabat tengok Nabi duduk, maka sahabat yang turut bersama-sama dengan Nabi di situ pun duduk bersama-sama dengan Nabi dikeliling Nabi. Wa ka'anna 'ala ru'usina at-tayra. Kami duduk ni, kata Al-Bara bin Azib, seolah-olah kami duduk diam, tak bergerak, seolah-olah ada burung di atas kepala kami. Maknanya diam betul lah. Kan, kita kalau duduk, duduk yang nak beri tumpuan, kalau khusyuk, kita tak bergerak, diam gitu kan. Jadi itu antara orang yang duduk memberikan perhatian kepada apa yang nak disampaikan. Wa fi yadihi 'udun yanqutu fil ardi. Kata Al-Bara bin Azib, bila kami duduk bersama dengan Nabi, kami tengok di tangan Nabi ada satu kayu. Kayu dipegang, kemudian seolah-olah dilakarkan di atas tanah, duk main dengan tanah. Kayu tu digores-gores, seolah-olah Nabi ni memikirkan sesuatu, nak mulakan percakapan. Nak mulakan percakapan sesuatu benda yang penting yang Nabi nak bagi tahu pada para sahabat. Fara'a ra'sahu, kemudian Nabi angkat kepala ke langit. Bila mana Nabi pegang kayu ni, Nabi main dekat tanah seolah-olah nak bercakap sesuatu, Nabi angkat kepala ke langit. Faqala, maka kata Nabi, ista'izu billah min azabil qabri. Mintalah perlindungan daripada Allah daripada azab kubur. Marratain aw salasan, kata Al-Bara bin Azib, Nabi sebutkan dua ataupun tiga kali. Dia ulang, ista'izu billah min azabil qabri, ista'izu billah min azabil qabri. Ulang-ulang minta. Pasal apa? Nabi nak bagi tahu ni, kehidupan setelah mati ni apa yang berlaku kepada roh tersebut. Jadi mulalah Nabi nak menceritakan kepada para sahabat. Setelah duduk dekat perkuburan, Nabi sampaikan kepada para sahabat, mintalah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Summa qala, kemudian Nabi pun sebut, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman. Ini dia cerita yang pertama. Nabi nak cerita yang pertama mengenai seorang yang mati. Kematian dia itu adalah sebagai seorang yang beriman. Apa berlaku kepada roh dia? Kata Nabi, idza kana fin qita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Apabila rohnya ataupun dirinya nak berpisah dengan dunia dan menuju ke akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka akan turunlah malaikat-malaikat daripada langit. Tuan-tuan, bila mana dalam keadaan seseorang itu nak mati,
hijabnya Allah akan buka dulu terlebih awal. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan tengok kalau ada yang orang nazak, mata dia dah terbeliak dulu, itu bermakna hijabnya telah pun diterbukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia menampak apa? Kata Nabi, nazala ilal malaikah. Turunnya malaikat minas sama, daripada langit dia turun. Berapa malaikat? Banyak malaikat. Malaikah. Malaikat ini jamak kepada malaikat-malaikat, iaitu banyaknya malaikat akan turun. Ini belum malaikat maut lagi. Ini hanya malaikat yang turun sama ada nak berikan rahmat ataupun azab saja. Jadi kata Nabi SAW, kalaulah orang itu orang yang beriman, maka turun daripada langit itu malaikat-malaikat, bidul wujuh, dengan wajah yang putih. Wajah yang putih berseri. Ka'anna wujuhahum syamsu. Seperti mana putihnya matahari ataupun pancarannya cahaya matahari itu. Mana bersinar-sinar wajah malaikat ini. Jadi kalau dia tengok pun wajah malaikat tu, dia tak rasa takut sangat. Pasal apa? Pasal cahaya yang turun. Pasal cahaya tu nampak cahaya yang menarik. Cahaya tu nampak cahaya yang tidak menggerunkan. Ini bagi orang-orang yang beriman. Apa yang malaikat ni buat? Ma'ahum kafan min akfanil jannah. Dia membawa, malaikat-malaikat ni dia membawa satu kain kapan daripada kapan syurga. Tapi manusia di dunia tak nampaklah. Ini di alam lain. Cuma dia membawakan kapan itu untuk dimasukkan roh nanti. Kita memang kena sediakan kapan itulah. Janganlah pula tak sediakan. Dia baca hadis ni, lepas ni kita tak payah bawa kapan dah. Malaikat bawa, kata dia. Itu untuk yang roh. Roh sahaja. Tetapi kita ni mesti sediakan kain kapan dia lah, peralatan-peralatan nak mandinya lah. Itu semua kita sediakan kerana itu di dunia. Tetapi di alam lain, sebelum mana nyawanya nak diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka turun malaikat daripada langit dengan wajah yang putih berseri, maka dia membawa kain daripada kain kapan syurga. Dan kata Nabi SAW, wahanutun min hanutil jannah. Dan dia membawa satu wangi-wangian daripada wangi-wangian syurga. Ini satu tanda yang baik lah. Satu tanda yang baik. Bila yang kita akan dapat lihat ni? Esok bila kita nazak. Esok bila kita tenat. Perkara itu dah menampakkan bahawa kita ni selamat ataupun tidak akan datang. Sebab bila mana mati saja seseorang, maka dia akan lihat keadaannya selepas daripada itu kalau baik, maka lepas daripada itu akan lebih baik. Tapi kalaulah lepas ni malaikat yang turun itu bukan malaikat yang putih berseri wajahnya, hitam legam, ganas, bengis, itu menunjukkan bahawa satu isyarat yang sangat berbahaya. Tapi adakah dia boleh patah balik ke dunia? Tak boleh dah. Orang yang nazak, ketika itu dia akan minta pada Allah, fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Dia akan minta pada Allah. Dia akan berkata pada Allah, wahai Tuhan, tolong panjangkan usiaku sekejap saja. Qarib, iaitu maknanya sangat sekejap. Sangat sekejap. Sekejap saja, wahai Allah. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Aku nak sedekah, wahai Allah. Dan aku nak menjadi orang-orang yang beriman ataupun nak melakukan amal salih. Tu, orang yang dalam keadaan nazak. Orang yang dalam keadaan tenat, walaupun dah dibuka hijab oleh Allah, dah nampak dah situasinya apa akan berlaku, ketika itu pun tidak ada satu saat yang boleh patah balik ke dunia untuk dia buat amal kebaikan. Maka kata Nabi SAW, hatta yajlisu minhu maddal basar. Maka dia akan duduk sejauh mata memandang. Dan kata Nabi, summa yaji'u malakul mauti alaihi salam. Kemudian barulah datang malaikat maut. Maknanya sebelum dicabut nyawa, ada malaikat yang lain datang. Ini malaikat untuk memberikan rahmat Allah SWT. Tanda yang dia bawa tu adalah kain kapan daripada kapan syurga, wangi-wangian daripada wangian syurga. Itu sebenarnya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turun pula malaikat maut untuk mencabut nyawanya, hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian dia berdiri di atas kepala si bulan. Maknanya roh dicabut melalui kepala. Roh dicabut melalui kepala. Sebab tu daripada kaki dia akan bermula satu naik ke lutut, naik ke pinggang, naik ke dada. Last sekali baru dicabut daripada ubun-ubun. Bagi orang yang beriman, kata malaikat maut, fayaqulu ayyatuhan nafsut tayyibah. Wahai jiwa yang baik. Wahai jiwa yang sangat baik. Wahai manusia yang sangat baik.
ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah kamu menuju keampunan dan keredaan Allah. Ni malaikat. Malaikat maut ni, dia datang dalam keadaan kita bagaimana? Kalaulah kita ni orang yang beriman, maka dia akan layan kita sehabis-habis baiknya. Kalaulah kita ni orang yang zalim, orang yang kufur pada Allah, dia akan datang dalam keadaan lebih zalim pada kita. Kita pun duk takut tengok macam mana dia nak cabut nyawa. Rentapan itu yang membuatkan kita jadi takut. Sebab itu bila mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abdal mu'min, orang yang beriman ini bila dia mati, dia datang dalam keadaan yang sangat lembut. Tiba-tiba dia kata, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju kepada keampunan dan keridaan Tuhan. Dia nak suruh roh tu nak keluar tu dalam keadaan yang sangat perlahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatukhruju tasil kama tasilul qatrah min fi isqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka roh itu dicabut oleh malaikat maut dalam keadaan sangat perlahan, mengalirnya daripada ubun-ubun seperti mengalirnya air masuk ke dalam isqa. Isqa ni satu bekas air yang dibuat daripada kulit kambing biri-biri tu, satu bekas tu, seperti air tu jatuh turun-turun perlahan-perlahan gitu. Jadi orang yang beriman, rohnya dicabut dengan sangat perlahan. Nabi SAW pun dicabut nyawanya, sakit kan? Mana dalil yang mengatakan sakit? Dalilnya bila Nabi kata la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Bila Nabi sebut tu, sebenarnya Nabi rasakan kesakitan kematian tu. Bila Nabi kata innalil mauti sakarat, dalam kematian itu adanya sakarat. Dalam mati itu adanya sakarat, ni makna mabuk, sangat-sangat sakit. Dalam keadaan yang tak boleh nak ditanggung, pedih sangat. Sebab sifat kematian itu pedih. Sebab sifat kematian itu sangat pedih. Mana ada orang yang boleh suka kepada kematian? Nabi pernah sebut depan Aisyah, bila mana orang yang mati itu dia suka untuk bertemu dengan Allah, maka dia, Allah kan suka untuk bertemu dengan dia. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka untuk bertemu dengan dia. Man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah pun benci untuk bertemu dengan dia. Bila mana Nabi sebut begini, kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa di antara kami ni manusia yang suka pada kematian? Semua orang tak suka. Maknanya tidak ada orang yang suka untuk nak mati tu. Tak ada. Pasal apa? Sifat mati tu sakit. Tapi kata Nabi, bila mana sahaja orang yang, ni hadis lain, bila mana ada sahaja orang yang mati dalam keadaan dia beriman, saat kematian dia itu Allah campakkan rahmat, ketika itulah dia mula suka untuk bertemu dengan Allah. Ha? Tuan-tuan, bayangkan. Sebab itu menggunakan dalil-dalil yang ada, kematian itu memang bersifat sakit. Jadi bila mana roh itu dicabut oleh malaikat maut daripada kepala, sampailah dikeluarkan seperti air yang mengalir jatuh di atas bekas, faya khuzuha, maka diambilnya roh itu, kata Nabi SAW. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat ain, diambilnya roh itu dalam keadaan laju, dalam keadaan cepat, hatta ya khuzuha fayaj'aluha fi zalikal kafan wa fi zalikal hanut, maka diambilnya roh tadi dan diletakkan di dalam kain kafan yang dibawa oleh malaikat-malaikat tadi. Nah, malaikat-malaikat yang turun daripada langit tadi, yang bawa kain kafan daripada syurga, yang bawa wangi-wangian daripada syurga, diletakkan roh itu di dalam kafan, kemudian dia letakkan wangi-wangian di dalam kain kafan tersebut. Apa berlaku? Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhah miskin wujidat ala wajhil ard. Kata Nabi SAW, bila mana roh itu dicabutkan, mana matilah, lepas dah keluar saja roh, selesai, mati dah manusia tersebut, maka diletakkan roh itu di atas kain kapan, diletakkan bau-bau wangian di atas kapan, maka disitulah munculnya bau-bauan yang sangat wangi, yang dibau oleh seluruh makhluk di muka bumi, melainkan jin dan manusia. Dia tak dapat bau. Tetapi yang lain bau. Binatang bau. Bau wangi-wangi ni. Sebab wangi-wangian ni, al-hanut, ialah satu bau-bauan wangi daripada syurga. Sebab itu bila mana orang yang baik-baik,
dia akan diberikan bau-bauan itu untuk dia nak naikkan langit ni, supaya langit nanti boleh terbuka dengan bau-bauan dia tu. Nah, sebab bau wangi tu. Nah, sebab itu tanda bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fasa yang pertama habis. Apa fasa pertama? Roh dicabut daripada jasad. Habis. Jadi roh tu pergi mana? Ha, tu kita nak tahu tu. Roh tu pergi mana setelah dicabut, setelah dimasukkan dalam kain kafan, setelah diberikan bau-bauan yang wangi, roh tu dicabut. Kemudian roh tu pergi mana? Kata Nabi, fayas'aduna biha. Kemudian roh itu diangkat oleh malaikat. Angkat bawa pergi mana? Nak pergi ke langit. Langit yang ketujuh, kata Nabi. Fala yamurruna ya'ni biha ala mala'i minal malaikah illa qalu ma hadzar ruhu tayyib. Dan tidaklah mereka melalui daripada satu langit nak menuju ke satu langit, daripada bumi ni nak pergi langit ke dunia, mereka akan tembus dengan langit-langit yang lain dan mereka akan bertemu dengan para malaikat. Ketika itu tidak ada seorang pun yang terlepas daripada mengatakan, ma hadzar ruhu tayyib, ini roh yang baik ni milik siapa? Dia kata gitu. Sebab roh ni nak bawa naik ke langit. Sebab tu kita faham ketika mana roh itu dalam keadaan selepas keluar saja daripada jasad, roh itu terus dibawa naik ke langit. Dia nak duduk mana Ustaz? Nanti dulu. Sebab bila mana dia naik ke langit, dia akan turun balik. Sebab itu Nabi suruh cepatkan proses dalam keadaan kematian ni. Jangan lengah-lengah. Sebab lepas daripada langit ketujuh nanti Allah suruh turun balik. Sebab nak masukkan roh itu ke dalam jasadnya semula bila mana dah duduk dalam kuburan. Ha, sebab tu bila mana dia tembus saja langit bumi, maka setiap daripada malaikat itu akan sebut, ini roh yang baik milik siapa? Maka kata fayaqulun, kata malaikat itu, fulan ibn fulan, ini adalah roh fulan ibn fulan. Siapa fulan ibn fulan ni? Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Mereka menyebutkan nama fulan ibn fulan ni, fulan tu ialah nama yang paling terbaik yang pernah berlaku ataupun pernah dipanggil dalam dunia dulu. Siapa dia? Oh, dia ni adalah orang yang sentiasa banyak qiyamul lail. Ha, nama itulah kita akan dapat. Kan? Oh, orang ni sentiasa banyak berjemaah dalam masjid, dalam surau. Nama itulah dia akan dapat. Oh, orang ni adalah orang yang paling banyak sedekah, fulan ibn fulan. Mereka akan panggil nama roh tu ataupun nama kita ni orang yang beriman dengan nama yang paling baik, apa yang kita pernah buat. Dan istiqamah. Maka bila mana dia dengar nama tersebut, dalam keadaan dibawa naik rohnya oleh malaikat, hatta yantahu biha ila sama'id dunia, maka bila saja sampai ke langit dunia, fayastaftihuna lahu, maka mereka meminta izin untuk membuka pintu langit dunia. Setiap langit, langit dunia, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, setiap daripada langit itu ada malaikat yang menjaga. Setiap tu. Tuan-tuan tahu sebelum Nabi SAW diutuskan. Sebelum Nabi SAW diutuskan, syaitan dia boleh naik sampai ke langit ketujuh untuk mencuri maklumat daripada malaikat. Tapi bila Nabi SAW telah menjadi Nabi dan Rasul, pintu malaikat ditutup dan dijaga rapat, rapi, supaya malik ataupun syaitan tidak mampu untuk nak tembus lagi langit. Sebab dah ada penjaga dah. Dulu syaitan boleh tembus untuk nak mencari maklumat. Sebab tu dulu banyak maklumat yang didapat daripada syaitan. Syaitan jin. Jin ni adalah daripada keturunan iblis. Yang jahat-jahat itu ada dipanggil sebagai syaitan. Jadi syaitan jin ni mereka tembus untuk ambil maklumat daripada malaikat. Curi. Tapi bila Nabi SAW dah diutuskan, tuan-tuan rujuk dalam surah Jin, ada sebut itu. Maka tidak dapat lagi ditembus oleh syaitan untuk diambil maklumat. Jadi setiap pintu daripada pintu langit itu akan dijaga oleh malaikat. Maka naik saja roh yang baik itu, tiba-tiba mereka tanya, ini roh milik siapa? Ini roh fulan ibn fulan. Maka malaikat yang bawa roh ni tadi minta, tolong kami nak minta izin untuk buka pintu, nak naik ke langit ketujuh. Fayuftahu lahum, maka pintu itu pun dibuka untuk mereka. Fayushayyuha min kulli sama'i muqarrabuha ila sama'i allati taliha. Sampailah mereka tembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh. Hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'ah, sampai naik langit ketujuh. Tuan-tuan, setiap daripada langit itu mereka akan sebut dengan nama yang sama.
Naik langit pertama, mahadzar ruhut tayyib, fulan ibn fulan. Naik langit kedua, mahadzar ruhut tayyib, ini roh siapa? Fulan ibn fulan. Naik roh ketiga, setiap kali tembusan itu akan ditanya begitu. Setiap kali tembusan langit pertama, kedua sampai ketujuh, setiap malaikat akan tanya roh ni milik siapa? Dia sebut fulan ibn fulan dengan bau yang wangi, maka dia pun tembus, tembus, tembus sampai naik langit ketujuh. Bila naik langit ketujuh, fayaqulullah azza wa jalla, maka bersabdalah, maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, "Uktubu kitaba 'abdi fi 'illiyyin." Tuliskan kitab hamba-Ku ini di 'illiyyin. 'Illiyyin ni di mana? Di satu tempat atas di langit yang ketujuh. Jadi ini antara para ulama yang membahaskan, ada antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, antaranya Al-Imam Ibn Qayyim menuliskan tentang ruh, ada pandangan ruh diletakkan di 'illiyyin. Tapi tak muktamad ya, sebab ada pandangan yang lain. Ada roh, kata para ulama, diletakkan, ada yang dah masuk dalam syurga seperti para nabi, para syuhada. Ada ulama berpandangan bahawa roh diletakkan di dalam perkuburan semula. Itu semua pandangan daripada ulama-ulama. Yang pastinya, ar-ruh min amri rabbi, itu adalah urusan daripada Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ruh ini adalah urusan Allah dan kita hanya tahu urusan itu sedikit saja. Apa yang diceritakan oleh Nabi, itu sajalah. Apa yang ada dalam Quran, itu sajalah mengenai ruh. Dan pandangan-pandangan para ulama juga boleh diambil, tetapi tidak muktamad kerana itu adalah pandangan sahaja. Maka bila mana kata Allah, "Uktubu," tuliskan kitab hamba-Ku ini di 'illiyyin, maka letakkan kitab amalan salehnya itu di 'illiyyin, itu tanda yang baik sebenarnya. Itu adalah tanda yang baik mengatakan bahawa orang ini akan selamat besok bila bangun di mahsyar. Kerana kitabnya telah berada di 'illiyyin, maka orang yang kitabnya berada di 'illiyyin besok di mahsyar, mereka akan dapat kitab dengan tangan kanan. Fa'amman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa may yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang dapat tangan kanan, maka mereka bergembira dengan tangan kanan yang dapat kitab tersebut, maka mereka akan berseronok dengan ahli keluarganya. Itulah di dalam syurga Allah, kata al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Maka bila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman bahawa tuliskan kitab ini di 'illiyyin, dan kata Allah, wa a'iduhu ilal ardi, kemudian kembalikannya ke dalam dunia. Ni yang kita katakan kena segerakan pengurusan jenazah itu. Kenapa? Kerana roh itu nak balik semula ke dalam jasad. Kata Allah, fa inni minha khalaqtuhum, kerana Aku menciptakan mereka daripada bumi ataupun daripada tanah. Wa fiha u'iduhum, dan kepadanya juga Kami kembalikan dia. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan daripada bumi itu juga Kami akan bangkitkan mereka semula di mahsyar. Qala fata'udu ruhuhu fi jasadihi, kemudian kata Nabi, maka roh itu dikembalikan semula di dalam jasad manusia tersebut. Habis fasa kedua. Fasa pertama tadi roh cabut, fasa yang kedua roh naik ke langit dan turun balik ke dalam jasad. Tapi kalaulah jasadnya masih lagi tidak diuruskan, tuan-tuan bayang rohnya nak ke mana? Tunggu anak daripada London tak balik lagi 2-3 hari. Sebab tu tak boleh. Uruskan saja. Besok lusa boleh terus berziarah ataupun pergi kepada makam ataupun perkuburan itu. Semayang jenazah ke dan seumpamanya boleh. Tak ada masalah. Tetapi jangan melengahkan urusan jenazah. Sebab nak cepat. Sebab tu kalau ada urusan jenazah, uruskan jenazah dulu. Sebab apa? Kalau dia antara orang yang beriman, kita nak masukkan dia ke dalam raudhatun min riyadil jannah. Cepat. Kalau dia adalah orang yang bukan beriman, kita serahkan cepat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tahan-tahan. Dan jangan lengah-lengahkan. Sebab tu kena cepatkan urusan pengurusan jenazah. Masuk fasa yang ketiga, bila roh telah sampai di dalam jasad, dalam perkuburan, fayatihi malakani. Datang dua malaikat. Ini masyhurlah, semua orang tahu malaikat apa? Kan? Malaikat munkar dan nakir. Datang. Mereka datang untuk apa? Mereka datang untuk menyoal. Dan ulama berbeza pandangan berapa lama mereka nak soal. Ada ulama berpandangan ada 3 hari saja mereka soal, ada ulama berpandangan 7 hari je mereka soal. Bila tak dapat 7 hari itu, maka tidak ada lagi dah soalan dan terus diazab di dalam alam barzah.
Dia tidaklah disoal biasa sampai kiamat, tak. Soalan tu hanya dihadkan beberapa hari saja. Kalau tak dapat, kalau dapat jawab sekali tu dapat jawab, selesai sekali tu je lah. Tapi kalau tak dapat jawab, dia bagi peluang lagi, jawab lagi, jawab lagi. Berapa hari? Ada pandangan kata 3 hari, ada pandangan kata 7 hari. Maka datang 2 malaikat, fayujlisanihi, maka didudukkan. Didudukkan jenazah itu ataupun didudukkan si fulan itu. Duduk ni, kata Nabi dalam hadis yang lain, dia didudukkan roh itu daripada pinggang sampai ke atas. Mana kaki ke bawah? Biasa saja, tak ada. Tak ada ni. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, adakah di alam kubur nanti, dalam barzah nanti, kita sedar sebagaimana kita dalam dunia? Ya, kata Nabi, kita sedar. Kita sedar sebagaimana kita duduk dalam dunia ni. Sebab roh telah dimasukkan balik ke dalam jasad untuk disoal oleh para malaikat. Maka ketika itu kita akan rasa, ya Allah, seorang-seorang dalam perkuburan. Nak duduk macam mana ustaz dengan tanahnya? Tuan-tuan, itu dah alam lain. Bila dah alam lain, kita takkan dapat tengok macam mana keadaan. Kita tak dapat tengok pun alam dekat rahim ibu. Tak dapat tengok. Walaupun boleh scan. Scan, tengok jantina ke, tengok dia buat apa. Tapi kita tak tahu apa kehidupan dia ketika itu. Tak tahu. Sebab kita duduk dalam alam dunia. Dia alam roh. Dia alam rahim. Alam rahim, alam dunia, tak boleh bersama. Kemudian alam dunia nak pergi alam barzah juga, tak boleh bersama. Jadi bila tak boleh bersama, maka alam dunia tak boleh tengok alam barzah, tak boleh. Ha? Tetapi alam barzah, dia boleh merasakan bagaimana situasi dalam dunia. Pasal apa? Nabi kata, orang yang duduk dalam kuburan, dia dapat dengar selipar ataupun kasut orang yang berada di atas kuburan dia. Maka bila datang 2 malaikat, maka didudukkan jenazah itu. Fayaqulani lahu, maka ditanyakan kepada mereka ataupun kepada si fulan itu, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ni masyur kan? Ni soalan-soalan bocor lah ni, saya ingat semua orang hafal dah. Alhamdulillah Ustaz, saya dah hafal dah ni, mungkin saya boleh jawab lah, kata dia. Dia bukan hafal yang boleh jawab. Dia punya amalan tu yang menyebabkan dia boleh jawab ataupun tidak. Setakat hafal, kita boleh hafal dah. 2 minit hafal dah. Siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, semua boleh hafal dah. Tapi yang boleh menjawabkan besok dalam perkuburan ialah amal kita. Maka bila ditanya, man rabbuka? Fayaqulu rabbi Allah. Tentu adalah hadis yang lain, bila mana si pulat ini sebutkan rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah. Lapang terus kuburan dia. 70 hasta kanan, 70 hasta kiri, 70 hasta depan, 70 hasta belakang. Punya luas. Dan dalam hadis yang lain dikatakan kubur itu diluaskan seluas mata memandang. Dan kuburan itu menjadi hijau dalam keadaan suasananya sangat, sangat tenang. Bila dapat jawab siapa Tuhan saja. Belum soalan lain lagi. Belum. Soalan yang pertama, man rabbuka, dia pun tanya, dia pun jawab, Rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah. Terus lapang terus kuburan dia. Maka ditanya lagi, fayaqulani lahu, maka ditanya lagi kepada dia, madinuka, apa agama kamu? Maka dijawab dengan perkataan, diniyal Islam, agama aku ialah Islam. Maka bila satu dah boleh jawab, soalan yang lain juga boleh jawab. Sebab bila mana kita boleh jawab, kita sebutkan dengan qaulus sabit, perkataan yang kukuh, iaitu perkataan la ilaha illallah dalam Quran sebut. Bila mana kita dapat pegang perkataan la ilaha illallah dalam dunia, maka itu jugalah kita akan dapat pegang jawapan la ilaha illallah itu dalam alam perkuburan. Fayaqulani lahu, maka bila ditanya lagi kepada dia, ma hadzal rajul allazi bu'itsa fikum, siapa dia laki ni yang aku utuskan kepada kamu ni? Dibawakan satu orang laki-laki ni adalah Rasulullah. Dibawakan satu orang laki-laki, maka dikatakan, siapa laki-laki ni yang aku utuskan kepada kamu? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh jawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana boleh kenal? Kita tak pernah jumpa. Ha, bayangkan macam mana kita boleh kenal? Sebab keimanan kita kepada Rasulullah. Iman kita kepada Rasulullah, sunnah yang kita hidupkan, kita ikut apa yang Nabi buat, maka terus kita boleh kenal huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasulullah Subhanahu wa taala. Maka ditanya lagi, fayaqulani lahu. Ditanya lagi kepada si fulan, wa ma ilmuka? Apa dia ilmu kamu? Kamu ambil ilmu daripada mana? Fayaqulu, maka mereka pun berkata, orang yang si fulan ini pun berkata, qara'tu kitaballah. فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ, aku beriman ataupun aku membaca kitab Allah. Aku beriman dengan kitab Allah dan aku membenarkan apa yang dituliskan di dalam kitab Allah.
bermakna soalan-soalan yang diberikan kepada dia ini, iaitu siapa dia? Orang yang beriman ini tadi, semuanya selamat. Hanya soalan itu sekali saja diberikan, kemudian dia akan hidup dalam keadaan tenang. Kemudian diserukan daripada langit, fayunadi munadi fis sama an sadaqa abdi. Tiba-tiba dengar suara daripada langit dengan satu seruan, hamba aku berkata benar. Maknanya dia diiktiraf oleh Allah dengan jawapan yang diberikan adalah jawapan yang benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Hamparkan dia dengan hamparan syurga. Subhanallah. Sekali jawabnya betul, maka dia terus bentangkan satu hamparan daripada hamparan syurga. Kemudian wa'albisuhu minal jannah. Kemudian pakaikan dia dengan pakaian-pakaian syurga. Tuan-tuan, diraikan sangat-sangat. Sangat-sangat VVIP. Waftahu lahu baban ilal jannah. Kemudian bukakan satu pintu daripada pintu syurga. Tuan-tuan, pintu syurga ini dibuka untuk dimasukkan satu bau-bauan syurga. Dipanggil Ar-Raihan. Bau-bauan syurga ni masuk dalam perkuburan. Untuk dimasukkan ke dalam perkuburan dan bau dengan bau yang wangi. Itulah nama dia Ar-Raihan. Dan perkuburan itu bertukar menjadi Raudhatun min Riyadil Jannah. Taman daripada taman-taman syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah diberikan perhiasan-perhiasan itu, keistimewaan itu, qala, kata Nabi, fayatihi min rauhiha wa tibiha, kemudian datanglah satu bau-bauan yang sangat wangi, fayufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, kemudian kata Nabi dibentangkan seluas-luasnya perkuburannya itu, sangat-sangat sangat-sangat luas. Qala, kata Nabi lagi, wayatihi rajulun hasanul wajhi, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang wajahnya cantik. Orang yang beriman ni semua cantik-cantik datang. Malaikat tadi dengan wajahnya putih berseri. Ni dah masuk dalam kubur dah. Ada satu lagi orang laki-laki yang datang dengan wajahnya bersih, wajahnya baik, kata Nabi, hasanus siyab. Bajunya juga adalah baju yang sangat-sangat bersih, sangat-sangat baik. Tayyibur rih. Bau-bauan dia adalah bau-bauan yang sangat wangi. Fayaqulu, dia pun berkata kepada si pulan ni, abshir bil, dia tu adalah yang wajah baik tadi itulah. Berkata kepada jenazah ni tadi, mayat ni tadi, abshir billadhi yasurruka, kata dia, bergembiralah dengan apa yang telah diberikan kemudahan kepada kamu. Hadha yaumukal ladhi kunta tu'adu, inilah hari yang telah dijanjikan kepada kamu. Mana janji apa? Janji dalam keadaan kamu menang dah. Kamu telah sibuk dalam urusan dunia, kamu telah sibuk di dunia dulu, bertungkus lumus, beribadah kepada Allah, beramal saleh, sibuk, tak rehat. Tapi hari ini, kata orang yang datang dalam keadaan wajah yang bersih, wajah yang baik ini, hari inilah hari yang telah dijanjikan kamu. Maka terimalah kabar gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fayaqulu lahu, maka si pulan ni yang mati ni tadi tanya kepada, man anta, siapa kamu, siapa dia? Kita tunggu selepas daripada azan isyak ni, jangan ke mana-mana.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Fayaqulu lahu man anta. Maka si fulan yang duduk di dalam kubur ini tadi, yang orang beriman ini tadi, maka dia tanya, siapa kamu? Yang disebutkan oleh Nabi, fawajahaku alwajhu yaji'u bil khair. Si fulan yang beriman ini kata, man anta, siapa kamu? Yang datang dalam keadaan wajah yang baik, pakaian yang baik, semuanya baik. Jadi dalam keadaan dia bertanya-tanya, fayaqul, maka orang yang cantik ini pun sebut, ana amaluka salih, akulah amal soleh kamu. Ini berita gembira buat kita, tuan-tuan. Bermakna kita tidak keseorangan di dalam kubur. Ada orang yang akan temankan kita, siapa dia? Amal soleh. Amal soleh tu yang akan teman kita. Amal soleh itu akan berubah dia menjadi seorang laki-laki yang wajahnya cantik, pakaiannya cantik, bau-bauannya wangi. Dia akan teman dan duduk dengan kita. Sampai bila? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Jadi dalam keadaan begitu, bila dia kata begitu, maka fayaqul, orang yang beriman ini katakan, Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Tuhan, cepatkan kiamat. Cepatkan kiamat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Allah telah memperlihatkan dia tempat dia di dalam syurga. Iaitu dengan satu keistimewaan yang didapat dalam kuburan itu pun telah menunjukkan bahawa seronoknya dia, cepatlah sikit kiamat. Aku nak dapat lebih lagi pada ni, nak dapat lebih lagi pada ni. Ni yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, seorang laki-laki yang beriman bila mati saja, cabut saja roh itu, dibawakan naik ke Iliyin, turun balik ke dalam kuburan, maka ditanya dengan jawapan yang benar, jawapan yang betul. Ketika itulah datang seorang laki-laki yang berupa manusia, yang berupa wajah yang cantik, pakaian yang cantik, wangi. Ketika itu dia datang untuk teman kita. Hadis yang lain menceritakan bahawa ada jenazah ataupun ada juga manusia yang mati diberikan tidur sampai kiamat. Sehingga disebutkan kata malaikat, Numu kanaumul la'aris. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Tidur pengantin ni tidur seronok lah. Maknanya besok pagi-pagi bangun tu terus kiamat je. Ada pandangan mengatakan dia direhatkan terus. Ada pandangan kata dia tak rehat. Dia boleh jalan jumpa dengan kawan-kawan yang lain. Jalan ni maksud bukan berjalan tepi jalan kita tengok, eh Haji tu dah meninggal, ada balik. Bukan. Itu tak betul. Yang betulnya adalah dia bertemu dengan roh-roh yang baik juga dalam alam barzah. Itu yang sahih. Adapun datang balik ke rumah, kita pun duduk siap-siap, ibu-ibu duduk siap-siap make up. Apa hal lawa sangat mak malam ni? Roh ayah mau nak balik, kata dia. Tak ada. Itu gara hantu tu. Roh tak akan masuk lagi ke dalam dunia sebab dia dah pisah dengan kita. Maka dia akan duduk di alam barzah, dia akan temu dengan siapa? Roh di barzah sajalah. Jadi orang yang beriman, ada pandangan mengatakan dia direhatkan tidur terus. Besok bangun pagi, terus kiamat. Okey, itu pandangan daripada para ulama. Berdasarkan hadis ini, maka dia dalam keadaan minta kepada Allah, aqim sa'ah, cepatkan kiamat, wahai Allah, cepatkan kiamat, cepatkan kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, supaya aku dapat kembali kepada keluarga aku dan harta aku. Subhanallah. Tuan-tuan, ini baru habis satu cerita. Saya sambung sikit boleh? Laju sikit. Kita nak tengok pula bagaimana keadaan orang yang kafir. Kata Nabi, Innal abdul kafir. Dan ada pun orang-orang yang kafir. Tadi orang yang beriman, seronoklah kita dengar pasal ceritanya best saja. Tapi bila mana sampai tahap orang-orang yang kafir, kata Nabi, sambungan. Nabi masih lagi duduk dengan sahabat yang lain di perkuburan. Yang tadi ada adalah Al-Bara' bin Azib, diceritakan Nabi terus sambung untuk laki-laki yang kedua. Kata Nabi, bila mana seorang laki-laki ataupun seorang hamba daripada orang yang kafir pula mati, idza kana fi qita'in min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah, bila mana sampai ajalnya di dalam keadaan nazak, nazala ilaihi minas sama'i malaikah, datanglah malaikat daripada langit turun kepada dia, sudul wujuh, dalam keadaan wajah yang hitam. Wajah yang sangat hitam legam, bengis.
dalam keadaan tidak tetap, kita dalam keadaan tak tahu nak sebut apa. Kegerunan dalam hati itu kita tengok, subhanallah. Wajah yang hitam legam, bengis, dalam keadaan kita tak mampu nak mengungkapkan apa-apa, mahum al-musuh, maka bersama dia adalah satu kain, kain daripada kain jahitan yang kasar. Tadi kain kapan daripada syurga kan? Tapi ini dibawa satu kain daripada kain yang sangat kasar, yang bukan diletakkan untuk tempat roh yang selesa. Memang sangat-sangat tidak selesa. Fayajlisuna minhu baddul basar, maka dia duduk dalam keadaan seluas mata memandang. Summa yaji'u malakul maut, kemudian baru datang malaikat maut. Sama, kedudukannya sama, cuma berubah malaikatnya tadi. Malaikat yang awal tadi ialah malaikat yang wajahnya putih berseri. Malaikat yang kedua ni datang dalam keadaan wajahnya hitam legam. Kemudian dia datang dalam keadaan dia membawa satu kain yang sangat kasar. Baru datang malaikat maut untuk cabut nyawanya. Hatta yajlisa inda ra'sihi, sehingga dia duduk di kepala si pulan itu juga. Si pulan siapa? Hamba yang kafir. Maka dia duduk. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabisah, wahai manusia yang buruk, wahai jiwa yang teruk, wahai jiwa yang kotor, wahai manusia yang jahat. Semua keluar, semua dalam keadaan yang dipanggil ni adalah panggilan yang sangat-sangat kotor. Ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, pergilah menuju kepada kemurkaan dan kemarahan Allah. Subhanallah, ni malaikat datang ni bukan dalam keadaan baik lagi dah. Dia datang dalam keadaan nak merentap nyawa orang yang kafir ini. Qala fatufarraqu fi jasadihi fayantazi'uha, kemudian kata Nabi, dia diambil nyawanya dalam dipisahkan jasadnya, kemudian dicabutnya nyawa tersebut daripada ubun-ubun juga. Kama yuntaza'u as-saffudu minas sufil mablul, seperti dicabutnya daging daripada besi itu. Tuan-tuan pernah makan sate? Ibarat sajalah sate, tuan cabut dia punya tu ayam tu, daging tu, rap macam tu. Dalam keadaan diambil nyawa daripada roh, bukan lagi mengalir seperti mana air tadi yang masuk dalam bekas, tetapi diambil dalam keadaan yang sangat rentap begitu saja, dan tidak kira dalam keadaan lembut lagi dah. Semua dalam keadaan yang kasar. Ketika itulah kita akan tengok orang ni terkejut dengan rentapan itu. Sebab tu orang boleh tengok dalam keadaan jenazah tu dia mati macam mana. Terkejut, mata terbeliak. Kan? Itu antara sifat-sifat orang mati. Sebab mati ni, roh dia akan keluar daripada ubun-ubun, mata juga akan turut ikut ke arah atas. Adapun yang dalam TV tu mati, mati betul, senang. Asyhadu, sempat asyhadu Allah pula tu. Kita kalau orang nazak asyhadu Allah tak sempat dah. Cukup la ilaha illallah saja. Sebab man kan akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi kata sebut la ilaha illallah saja, maka dia akan masuk dalam syurga. Itu saja kalimah yang perlu diajar. Cukup. Kerana kalau panjang, nanti akan beratkan dia sebab dia tengah nazak tu. Maka dalam TV ni biasa dia akan sebut asyhadu sampai habis. Sampai kalimah syahadatan tu habis. Baru dia, oh mati. Senang betul. Mati susah. Mati ni dalam keadaan matanya akan terbeliak. Yang baik pun akan mata ke atas. Pasal apa? Dia akan tengok roh dia akan pergi. Sebab dia tertarik ke atas. Tapi orang yang zalim, orang yang kafir, lagi teruklah dia punya rentapan. Roh dia akan keluar dalam keadaan terkejut. Bukan mengalir perlahan lagi dah. Tapi dalam keadaan digentap nyawanya oleh malaikat maut. Fayakhuzuha, maka diambilnya roh itu. Fa'idha akhazaha lam yada'uha fi yadihi tarfata'in hatta yaja'aluha fi tilkal musuh wa yakhruju minha ka'antani rihi jifah wujidat ala wajhil ar, kata Nabi SAW. Bila roh itu dicabut oleh malaikat maut, maka diletakkan roh itu di atas kain yang kasar tadi dan diberikan bau-bauan yang sangat busuk kepada jenazah itu, kepada roh tersebut. Maka keluarlah satu bau-bauan yang sangat busuk seperti mana disebutkan jifah. Jifah ni bangkai, bau bangkai. Kita bau bangkai kat dalam dunia, bangkai tikus busuk lah. Bangkai manusia. Bangkai itu bau dia keluar. Sehinggalah tersebarlah bau-bauan itu ke seluruh pelosok dunia. Ia akan dibau oleh seluruh makhluk. Melainkan jin dan manusia. Manusia jin tak akan dapat bau. Tapi haiwan semua akan dapat bau. Kemudian roh telah dicabut. Masuk fasa kedua. Nak pergi mana? Fayas'aduna biha. Kemudian malaikat mengangkat rohnya itu untuk naik ke langit. Falayamurru nabiha ala mala'i minal malaikah.
illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Kata malaikat, bila malaikat ni, kata Nabi, bila malaikat ni bawa naik roh itu nak masuk langit ke dunia saja. Tuan-tuan, belum langit pertama eh, langit ke dunia ni, langit dunia ni. Nak lepas langit ke dunia ni dah ada malaikat yang jaga. Bila nak naik ke langit dunia, maka malaikat yang menjaga malaikat, langit dunia, maka mereka dikata, ma hadzal ruhul khabith. Ini roh yang buruk, yang busuk ni milik siapa? Siapa punya ni? Maka kata malaikat, ini fulan ibn fulan. Dan diberikan nama bi'aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Nama yang disebut fulan ibn fulan tu adalah nama yang paling buruk yang dia pernah buat amalan dalam dunia. Dia nilah orang yang pernah minum arak, dia nilah orang yang kaki botol, nama tu disebut di langit. Dia nilah orang yang berjudi, nama tu disebut di langit. Dia nilah orang kaki zina, nama tu disebut di langit. Dia nilah orang yang zalim, nama disebut di langit. Tuan-tuan, nama yang baik kita tak disebutkan lagi, tetapi disebutkan nama itu dengan nama yang buruk atau nama yang baik. Bila nama itu disebut, kemudian hatta yuntaha bihi ila samaid dunya, bila sampai saja nak naik ke langit ke dunia, fayustaftahu lahu, maka diminta izin untuk buka pintu langit. Minta izin, boleh tak kami nak masuk? Malaikat yang bawa roh ni pun tadi minta izin sebab nak masuk naik ke langit. Semua roh akan dibawa naik ke langit dulu. Semua roh akan dibawa naik ke langit ketujuh dulu. Lepas tak lepas tu belakang cerita. Yang orang beriman tadi lepas semua. Langit-langit sampai tujuh semua lepas. Tapi roh yang jahat ini ataupun orang yang kafir ini nak naik langit ke dunia saja, bila diminta izin untuk masuk ke langit yang pertama, fala yuftahu lahu, maka tidak dibukakan pintu untuk dia. Summa qara'a Rasulullah. Kemudian Nabi pun terus baca ayat Al-Quran. La yufattahu lahum abwabus sama, maka tidak akan dibuka pintu langit untuk mereka. Wa la yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam syurga. Subhanallah, itu satu tanda orang yang tak dapat naik ke langit pertama, mereka tidak akan masuk ke dalam syurga Allah. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, sehinggalah lembu atau sehinggalah unta boleh masuk ke dalam lubang jarum. Memang takkan boleh. Jadi orang yang tak dapat naik ke langit dunia, terang-terang dia ialah ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka bila mana mereka tersangkut di langit yang pertama, langit dunia, maka Allah pun berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, tuliskan kitab hamba-Ku ini di sijjin, di dasar bumi yang jatuh bawah, paling bawah. Jadi sijjin, iliyin duduk di atas langit ketujuh, sijjin duduk di tujuh bumi yang bawah. Bila mana Allah sebutkan begitu, maka ketika itulah fatutrahu ruhuhu tarhan, maka dilempar. Tuan-tuan, dia dibawa dalam keadaan ruhnya itu bukan dibawa perlahan. Setelah Allah kata uktub kitab abdi fi sijjin, roh itu diambil oleh malaikat dan dicampakkan terus ke bawah. Tarhan, dengan satu lemparan. Summa qara'a. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Quran. Wa may yushrik billah, siapa yang mensyirikkan Allah, faka'annama kharra minas sama', maka seolah-olah dia dicampakkan daripada langit, kata Allah. Fatakhtafuhu tayru, kemudian disambar oleh satu burung. Roh tu dicampak daripada langit, kemudian burung datang sambar. Au tahwi bihi rih, ataupun dihumbankan daripada angin turun. Burung datang ataupun angin yang membawanya jatuh pergi ke sijjin. Fi makanin sahiqin, dan dia membawa roh itu ke tempat yang sangat sangat binasa. Na'uzubillah min zalik. Tengok dilayan macam mana. Orang yang zalim, orang yang kafir, semua dilayan dalam keadaan yang sangat teruk. Start daripada nak cabut nyawa lagi. Start nak cabut nyawa lagi, roh dah dicabut, kemudian tak boleh masuk dalam langit pertama. Roh tu bukan lagi dibawa oleh malaikat lagi dah. Tak bawa lagi dah. Roh tu dicampak satu dengan satu. Satu lemparan yang sangat dahsyat untuk dimasukkan ke tempat yang sangat buruk. Fata'adu ruhuhu fi jasadihi. Kemudian masuk fasa yang ketiga, dan roh itu dimasukkan kembali ke dalam jasadnya. Wa ya'tihi malakan, kemudian datang dua malaikat. Fayujlisanihi, kemudian malaikat juga dudukkan dia seperti mana orang beriman tadi. Fayaqulani lahu, maka malaikat pun tanya si fulan, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka orang ini berkata, ha la adri. Kemudian dia mengatakan bahawa
aku tak tahu. Bila dikatakan aku tidak tahu, dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, malaikat mengeluarkan satu besi yang ada padanya, besi yang sangat halus, kemudian diketukkan di antara dua telinga. Sini. Diketukkan di antara dua telinga dan terhumban jatuh dalam 70 hasta ke bawah. Kemudian diambil lagi, naikkan lagi dan disoal lagi, man rabbuka? Ha? Ha? La adri. Pom, ketuk lagi. Naik, turun 70 hasta, naik lagi. Berapa kali disoal? 3 hari ataupun 7 hari. Tuan-tuan, malaikat yang dia ditugaskan untuk menyoal orang-orang yang berada di dalam kuburan tak mampu jawab, ketika itulah mereka dipukul dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulani, kemudian ditanya lagi, madinuka, apa agama kamu? Sama jawapan dia, la adri, aku tak tahu. Dia ketuk lagi 70 hasta, kemudian dia naikkan lagi, ma hadzal rajul allazi bu'isa fikum, siapa lelaki-lelaki yang kami bawakan pada kamu ini? La adri, diketuk lagi. Dan soalan yang penghabisan, apa ilmu kamu? Aku pun tidak tahu, kata si fulan. Bila mana mereka jawab dalam keadaan begini, fayunadi munadin minas sama, kemudian terdengar satu suara daripada langit, an kadzaba, bahawa hambaku ini telah berdusta. Maknanya di dalam keadaan, dia bukan dalam keadaan yang orang yang benar. Dia ni dalam dunia adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fafrashu lahu minan nar, hamparkan dia dengan hamparan neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan satu pintu daripada pintu neraka. Masukkan satu bau-bauan yang sangat busuk ke dalam kuburan dia. Fayatihi min harriha wa sammumiha wa yudayyaqu alaihi qabruh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana dimasukkan saja bau-bauan yang busuk itu, himpitan kubur mula berlaku. Himpitan kubur mula berlaku. Himpitan kubur ini menyilangkan rusuk kanan ke rusuk kiri. Hancur tulang belulang ketika itu. Dan kuburan itu dihimpit oleh Allah dengan sekecil-kecilnya. Tidak ada ruang bagi dia untuk nak duduk dalam keadaan selesa. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sehingga bersilang tulang-tulangnya. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, kemudian datang seorang laki-laki yang wajahnya buruk. Wajahnya tidak cantik. Datang kepada dia, qabihus siyab, juga wajah yang buruk, pakaian yang buruk, muntinur rih, bau yang busuk, bau bangkai. Bau sangat busuk. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uka, kata wajah yang buruk ini kepada orang kafir ni. Maka terimalah kabar gembira ni yang kamu terima pada hari ini. Kabar gembira tu maksud dia kabar yang buruk. Gembiralah kamu dengan keburukan yang kamu terima. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'adun, inilah hari yang telah dijanjikan Allah kepada kamu, yang dulunya kamu tidak percaya dengan hari pembalasan, yang kamu tidak percaya ada syurganya, ada nerakanya, yang dulu kamu tidak percaya ada dosa, ada pahalanya, yang dulu kamu tidak percaya adanya Tuhan. Hari ini kamu terima balasan ini. Fayaqulu man anta, dia pun tanya, siapa kamu ni yang wajah buruk begini, pakaian buruk begini, yang kata pada aku ni terimalah apa saja yang Allah bagi dalam keadaan buruk. Maka dia pun kata, fawajuhukal waju yaji'u bisyarri, yang kamu datang dalam keadaan buruk ni. Fayaqulu, maka orang yang buruk ini menyebutkan, ana amalukal khabis, akulah amal-amal buruk kamu. Bila dia bagi tahu saja, dialah orang yang ditemani sampai kiamat. Jadi orang yang buruk ni, orang yang dalam keadaan tak selesa kita tengok dia dalam keadaan buruk, itulah sebenarnya akan jadi peneman kita, diseksa bersama-sama dalam keadaan itulah amal-amal buruk kita yang akan diterima oleh kita besok sampai kiamat. Ketika itulah dia minta pada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, janganlah kiamat dulu. Kenapa dia minta jangan kiamat? Sebab dia tahu dah lepas daripada ni akan lebih teruk daripada itu. Sebab itu saya sebutkan tadi, bila orang yang beriman diminta cepat kiamat, pasal apa? Sebab selepas daripada itu dia akan nikmat yang lebih banyak daripada itu. Tapi orang yang kafir, dia tidak mahu kiamat, pasal apa? Yang ini pun dia tak sanggup lagi dah. Apatah lagi lepas ni dia masuk di alam mahsyar dalam keadaan duduk dalam neraka Allah. Lagilah dia tidak mampu untuk menanggung. Sebab itu dia minta kepada Allah, la taqim sa'ah, janganlah bangkitkan kiamat dulu. Jadi tuan-tuan, inilah satu hadis yang panjang yang Nabi bacakan ketika mana Nabi kebumikan sahabat daripada Ansar. Nabi duduk,
Nabi ceritakan kepada para sahabat. Dan hadis ini sangat dituntut untuk dibacakan ketika mana kita telah mengebumikan salah seorang daripada kita ataupun jenazah, untuk diberikan peringatan kepada orang yang hadir dalam perkuburan itu. Jadi mudah-mudahan ada manfaat pada sini tuan-tuan. Mudah-mudahan kitalah orang yang disebutkan oleh Nabi tadi, innal abdal mu'min, kitalah orang yang beriman itu untuk mendapat nikmat dalam kubur, seterusnya di mahsyar dan juga dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf tuan-tuan terambil masa yang lama nak habiskan cerita tidak tersangkut nanti. Wallahu a'lam aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepada-Mu, Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian, Ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah La ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.